Tidak akan kubiarkan mereka mengalahkan desaku. Ya! Terak. Ya. Ha. Hu. Wo. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Masih ingat kan dengan video Minecraft minggu lalu? Kemarin aku berburu daging domba untuk merayakan Idul Adha. Ya ampun, Elbrana parah banget. Kamu berdosa banget bunuhin domba-domba itu. Tapi nggak apa-apa, di video kali ini Elbrana akan membangun... ya pun ada Enderman. Untung aja aku nggak dibunuh Enderman tadi. Di video kali ini Elbrana akan membangun peternakan domba sekaligus membangun perkebunanku sendiri nih. Asik, pasti bakalan seru banget. Rasanya jadi kayak main game Harvest Moon dong. Itu loh game tentang perkebunan dan peternakan. Oke deh, nggak usah basa-basi. Selamat datang di Elbrano. Elbrano nano banget. Yuhu, teman-teman, perkenalkan, aku Elbrana dan ini adalah peternakan sekaligus perkebunanku. Elbrana membangunnya dari nol loh. Kita mulai dari rumahnya Elbrana. Akhirnya aku menemukan cara untuk membuat atap yang berwujud seperti segitiga. Rumah ini terdiri dari dua ruangan. Ada tempat tidurku beserta dua ses di sampingnya. Terus juga ruangan untuk masak dan membuat perkakas lain. Di samping rumah, Elbrana membangun dua perkebunan kecil. Lucu banget kan perkebunannya? Akhirnya Elbrana menemukan cara untuk menanam sebuah tanaman di kebun ini. Katanya sih ini sejenis gandum. Nanti kita bisa bikin roti dari gandum-gandum ini. Tapi Elbrana penasaran, kira-kira ada tanaman lain gak ya yang bisa ditanam selain gandum? Kalau kamu tahu, komen dong di bawah. Tepat di belakang kebun ini adalah rencananya sih bakal jadi kandang ayam. Nanti bantu Elbrana ya untuk menarik ayam-ayam itu masuk ke sini. Di sampingnya rencananya karena ini kandangnya sangat besar, aku akan membuatnya sebagai kandang sapi. Lumayan kan Elbrana bisa minum susu setiap hari. Dan yang terakhir ini adalah kandang domba, teman-teman. Aku sengaja memperbagus kandang ini sebagai bentuk permintaan maafku. Soalnya kan minggu kemarin Elbrana bunuhin banyak domba. Hiks. Ruangannya spesial, aku buat dari dua kombinasi bahan loh, ada kayu dan juga granit. Dan kalian tahu, Elbrana ada sebuah rahasia kecil nih di dalam kandang sapi ini. Ini ada pagar kan? Di dalam pagar ini ada sebuah terowongan rahasia menuju ke bawah. Yuk kita lihat ada apa di dalam. Kita lurus ke bawah. Hap. Ini adalah ruang storage rahasia Elbrana. Mengarah ke dua tempat, yang pertama rumahnya Elbrana. Nih, lihat, ini rumahnya Elbrana nih. Penting banget loh untuk membuat dua jalan keluar di sebuah rumah, biar nanti kalau misal kita dikepung oleh mob-mob di luar rumah, kita bisa keluar lewat pintu rahasia. Lalu di dalam gudang ada juga nih pintu kedua. Pintu ini mengarah ke tempat Elbrana biasa menambang, teman-teman. Jauh banget kan, Elbrana udah menggali sangat jauh nih. Oke, teman-teman, sekarang saatnya kita untuk berburu hewan-hewan ternak Elbrana. Pertama-tama kita panen dulu nih gandum-gandumnya. Gandum-gandum ini berfungsi untuk menarik perhatian sapi dan juga domba. Wow, lumayan nih panennya banyak nih. Hohoho, Elbrana berasa udah pro nih, padahal cuma bikin gini doang. Kalau udah jangan lupa ditanamin lagi ya teman-teman, biar persediaannya nggak berkurang-kurang. Oke, let's go, kita cari dombanya. Ya ampun, Elbrana nggak sabar deh buat berternak domba. Wow, lihatlah. Itu ada domba hitam. Aku suka banget sama yang warnanya hitam. Elbrana kan suka warna hitam. Oh iya ya. Oke. Kita mundur, mereka berdua ngikutin Elbrana. Good. Ayo masuk. Come here sayang. Lucu banget, lihatlah. Mereka berdua ngikutin Elbrana dong. Ya ampun, gemes banget sih. Ayo come here domba-domba lucu, aku akan arahkan kamu ke kandang kamu yang baru. Nih lihat kandangnya bagus loh, Elbrana bikin sendiri beneran. No, jangan kabur. Yes, berhasil. Wuh, Elbrana memiliki dua domba. Tapi aku sebenarnya suka yang warna hitam sih. Aku minta maaf domba putih, kamu tidak dibutuhkan lagi. Hea. Oke, sekarang saatnya aku mencari domba hitam yang lainnya. Domba, oh domba, di manakah kamu yang berwarna hitam? No, jangan ikutin aku. Aku sukanya sama yang warna hitam. Kamu putih, kamu bulu banget. Pasti adalah di suatu tempat sini. Domba hitamku sayang, kamu di mana? Mungkin ada di sebelah sana, teman-teman. Biasanya domba-dombanya ada banyak kok di sekitar sini. Oh, wow, ada ayam.
apa sekalian ya, sekalian deh aku nangkepin ayam-ayam ini. Sebentar, ayamnya ada banyak nih. Sekalian ya. Ayam, come here. Unyu. Kur. Come here, ayam-ayamku sayang. Ih, ampun, langsung banyak dong. Ih, aku bangga banget sih. Lihatlah, aku menjadi seorang peternak handal. Lihatlah, teman-teman. Aku adalah pasukan ayam, ketua tim pasukan ayam, nyot-nyot. Nyot. Come here, ayam-ayamku yang lucu. Ya ampun, kalian semua imut banget sih. Nah, ini nih. Ayo, sini. Wow, lucu sekali. Ayam-ayam ini berkokok mengikuti El Prana. Oh, lihatlah. Mereka bertelur. Udah hampir sampai. Nah, ini dia. Ini dia kandang kalian semua. Silakan masuk, ayam-ayamku yang imut, yang lucu, yang emes. Oh, lihatlah. Mereka semua tampak kelaparan. Nih, makan. Nih, nyoh. Ya, mereka nggak mau dong. Gimana sih? Kalian tuh suka nggak sih makan? Minggir. Kita kurung ayam-ayam ini. Yeay, berhasil. Akhirnya El Prana memiliki ayam. Langsung dapat banyak dong. Wahai ayam-ayamku, kalian semua kutugaskan untuk bertelur yang sangat banyak. Oh, lumayan nih ada telur nih. Tapi emangnya telur ini gunanya apa sih selain untuk dimakan atau bisa untuk dibikin semacam ramuan? Yang tahu komen dong di bawah. Sekarang aku akan cari lagi domba berwarna hitam. Kemarin aku melihatmu ada sangat banyak berkeliaran di sekitar sini, kawan. Tunggu. Kenapa ada sapi di atas puncak gunung ini? Ya ampun, aku nggak ketemu domba hitam, malah ketemu sapi. Baiklah, sapi, ikuti aku. Akan kutunjukkan sebuah rumah yang bagus untukmu. Come here, sapiku sayang. Pemandangannya dari sini terlihat sangat indah ya, teman-teman. Ah, itu dia peternakanku. Ih, ampun, kasihan banget si domba hitam. Dia sendirian. Aku harus segera carikan teman untuknya. Come here, sayang. Aduh. Hati-hati kok. Serem banget ya. Kok serem banget sih kamu kayak ada di atasku, ya ampun. Aduh aku larinya tadi kecepetan deh kayaknya. Nah, ayo sini, lewat sini. Come here. Sapi. Ya ampun domba, kamu gak usah ikut-ikutan. Ngapain kamu ikut-ikutan domba? Dih, dombanya ikut-ikutan gimana sih? Aku gak butuh kamu domba, aku butuhnya sapi. Itu sapinya sepertinya masih kanak-kanak deh. Wait, aku gak butuh. Yaudah deh, gak apa-apa deh. Yang si kambing aja, si kambing. Come here, kamu akan menjadi temannya si... Gak bisa keluar, gimana nih? Mereka kejepit. Ayo sini sapi. Sekarang yang kambing. Kambing, come here. Alah. Ah, bukan sapi. Aduh, sapi kamu minggirlah kamu. Minggir sana. Sini sapi. Jangan kemana-mana. Ayo kambing. Kambing, come here. Oke sayang. Ayo sini sayang. Lah malah sapinya yang keluar. Oh gini aja, yang sapi aku masukin dulu ke dalam. Lah ngebak. Mereka ngapain? Kayak orang antri sembako. Haduh, parahlah. Kayaknya aku nggak cocok nih jadi seorang peternak handal. Nah, ayo. Yes, berhasil. Tapi gak usah ikut-ikut. Ah, bukan kamu yang keluar. Sini, masuk lagi. Gimana sih? Ayo, sapi. Aduh, minggir. Kan semua minggir. Aku cuma mau ngomong sama si sapi. Ayo, sapi. Keluar. Ah! Aduh, kambing. Ya ampun, pusinglah aku mereka bertiga ini. Susah banget diaturnya. Ayo, sini. Buruan. Nah, gini dong. Ayo, sayang. Masuk, sayang. Mantap. Sekarang ini saatnya untuk mengawinkan mereka ber... Aduh, tunggu. Itu apaan itu? Oh my God! Apa-apaan itu? Serem banget, di belakangku ada apa? Oh my God, jangan-jangan itu adalah penyusup. Tatapannya sangat mengerikan. Mereka nodongin senjatanya ke El Prana dong. Aduh, jangan-jangan mereka menginginkan domba-domba. Aku tidak akan kubiarkan. Saatnya aku untuk menghajar para penyusup itu. Tidak akan kubiarkan mereka mengalahkan desaku. Ya! Terang! Ya! Ha! Hu! Wow! Wow, yes. Woo! El Prana berhasil ngalahin mereka semua dong. Walaupun aku babak belur banget sih. Oh my God, teman-teman, itu tadi apaan? Padahal aku ingin hidup tenang di perkebunan dan peternakanku ini. Tapi kenapa mereka datang menyerang ya? Serem banget. Baru pertama kali ini loh El Prana melihat makhluk seperti tadi. Please banget, kalau kamu tahu makhluk itu apaan, komen dong di bawah. Kalian berdua hidup yang tenang ya di kandang ini. Aku ingin kalian beranak pinak yang sangat banyak. Buat El Prana kaya raya ya. Udah waktunya tidur, aku takut kalau ada makhluk seperti tadi menyerang lagi. Sudah pagi nih. Oke, kita akan lihat apakah wait, kalian berdua ngapain? Ya ampun, kalian, jangan-jangan kalian lagi pacaran ya. Hayo. Pagi-pagi kok udah pacaran sih, kambing sayang? Nih makan.
Nih makan. Ayo kalian lakukanlah. Oh, mereka ada love-love-nya. Wow! Si hitam dan si putih, mereka berdua saling jatuh cinta, teman-teman. Lahirlah anaknya warnanya warnanya abu-abu. Iya ampun, kalian berdua so sweet banget sih. Ya ampun, El Prana enggak nyangka banget sih aku berhasil mengembangbiakan kedua dombaku. Oke, kita coba lagi yuk. Siapa tahu mereka mau berkembang biak lagi. Aduh, salah. Salah mencet. Maaf domba, jangan kabur sayang. Aku minta maaf, aku nggak sengaja. Gimana ya caranya tadi ya? Oh, itu cahaya-cahaya warna hijau, kenapa tuh? Kita makanin biar dia cepet besar gitu ya. Ayo, kalian berdua, salinglah jatuh cinta lagi. Buat aku mendapatkan anak domba yang lucu ini lagi dong. Ih, si sapi kasihan banget, dia jomblo. Oke, sapi, aku akan carikan kamu pasangan untukmu. Biar kamu nggak jomblo lagi, sapi. Sapi, tunjukkanlah wajah aslimu, di mana kamu? Kemarin aku nemunya di atas sana sih, masa ada lagi? Ya, nggak ada, adanya cuma babi. Babi, kamu haram. Kayaknya aku nggak mungkin bisa deh jodohin kamu sama sapi. Oke, sapi. Oh, itu dia. Aku nemu sapinya. Ya ampun, kasihan banget sapinya terjebak di sana. Oke, kita akan turun perlahan. Aduh, perlahan. Aduh, pelan-pelan aja jatuhnya. Aduh, kasihan banget aku. Sapi, come here. Kamu akan jadi milikku, sapi sayang. Kamu akan berjodoh dengan sapiku satunya. Come here. Akan kutunjukkan kamu rumahku yang indah. Come on, sapi. Udah mau sampai ke rumahmu. Ngomong-ngomong, kamu suka nggak sih kalau El Prana sering-sering main Minecraft? Coba kita lihat. Kira-kira ada berapa lagi ya yang bisa didapatkan dari video Minecraft kali ini? Kalau sudah tembus 10.000 likes, El Prana akan lanjutin main Minecraft lagi. Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya. Ini dia rumahmu, sapi. Come here, sapiku sayang. Ih, sapiku gemoy banget. Aku akan memanen semua susu-susumu nanti. Sekarang saatnya kalian untuk kawin. Ayo, makan. Oke, ada love-love-nya. Oke, ada love-love-nya. Cie, mereka love-love. Ih, wow, lucu banget. Ih, emes. Kamu emes banget sih, anak sapi. Lucunya. Ih, makan nih, makan yang banyak. Mereka suka sama El Prana, ada love-love-nya gitu. Oke, sekarang saatnya aku untuk memeras susu-susu mereka. Ah, bucket di mana ya? Jangan keluar. Kalian gak boleh keluar. Aduh, kok kalian keluar sih? Bentar. Aku akan pancing kalian semua masuk lagi ke dalam kandang. Oke, ya, tutup. Haha. Sekarang aku lihat apakah aku bisa mengembangbiakkan kalian lagi. Oke, bisa. Satunya. Udah besar dong. Aku baru sadar. Oke. Nah, mereka berciuman nih. Mereka lagi sayang-sayangan. Eh, muncul lagi warnanya abu-abu juga. Ih, emes banget, emes. Kamu emes banget sih, anak kambing. Anak domba. Makan yang banyak ya, biar kamu cepet gede. Iya ampun, keluarga kambing bahagia. Ih, gemes deh, suka banget. Sekarang ayo kita coba panen susunya si sapi. Sapi, come here, aku mau manen susu kamu. Kok nggak bisa? Gimana caranya ya? Gimana gini? Oh, berhasil teman-teman, berhasil. Ih, akhirnya El Prana bisa minum cucu. Aku mau mimik cucu dulu ya. Glek. Kok nggak bisa? Sapi, jangan kabur. Beres. Selamat beristirahat ya, sapi-sapiku. Sebelum El Prana tidur, El Prana mau mimik cucu dulu, teman-teman. Wow, bisa mimik cucu. Ih, seger banget. Oke, waktunya tidur. El Prana nggak sabar deh untuk mengembangkan peternakan maupun perkebunan ini jadi lebih besar lagi. Gimana kalau selanjutnya El Prana berternak? Beternak villager. Villager kan sebangsa manusia. Apakah mereka bisa diternakan? Kalau kamu setuju El Prana beternak villager, kamu komen ya di bawah. Jangan lupa like video ini biar El Prana semangat untuk ngonten Minecraft lagi. Oke deh teman-teman, sampai jumpa.